ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadrati Syabr Samad Palimbani wa Imamul Ghazali Syaulillah ilahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, maka bahagi yang pertama maka bahagi yang pertama sifat salbiyah namanya, yaitu wajib kita i'tiqad bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun la syarikalah, artinya yang esa tiada menyengutui baginya, fardun la misla lahu, artinya yang tunggal tiada yang mengumpamai baginya, samadun la diddalahu, artinya yang berkehendak oleh segala hambanya tiada baginya lawan, munfaridun la nazira lahu, artinya yang bersendiri tiada yang membandingi baginya, wa annahu qadimun la awwala lahu, artinya bahwasanya Allah Ta'ala sedia tiada yang mendahului baginya, azaliyun la bidayata lahu, artinya yang terdahulu tiada baginya permulaan, mustamirul wujudi la akhira lahu, artinya yang kekal wujudnya tiada baginya akhir, abadiyun la nihayata lahu, artinya yang kekal selama-lamanya tiada baginya kesudahan. Ini insyaAllah kita masuk bicara sifat Allah Ta'ala yang wajib atas kita mengetahui, yang wajib kita mengetahui dengan jalan tafsil. Dengan jalan tafsil, jalan tafsil makna kata dengan cara detail. Jadi sifat Allah Ta'ala ada yang kita wajib tahu secara ijmal, ada yang wajib kita tahu secara secara mana kata tafsil, tafsili, ijmali dan tafsili. Yakni wajib kita ketahui jalan ijmal itu, wajib kita i'tiqad, pegang kuat-kuat dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Semua sifat kesempurnaan kamalat milik bagi Allah Ta'ala. Itu secara ijmal, secara ringkas. Dan wajib pula kita menghakikatkan bahwasanya mustahil bagi Allah Ta'ala itu sifat-sifat kekurangan. Sifat kekurangan tidak ada langsung pada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Tak terhingga banyaknya sifat kekurangan tu, yang tak ada pada Tuhan tu. Tapi wajib kita i'tiqad, wajib kita tahu dengan jalan tafsil, cara terperinci mengikut qaul Imam Abu Hasan Asy'ari, sebanyak 20 sifat yang wajib dan kita kena tahu 20 sifat yang mustahil. Itu dia. Kadang-kadang orang tanya, buat apa pula yang mustahil? Yang wajib sudahlah kan? Dia yang dinamakan i'tiqad atau akidah, iaitu kita mesti mengisbatkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Baru jadi akidah. Dia tak boleh kita isbat yang wajib saja, dia tak jadi akidah. Akidah dia mesti makna kita mengisbatkan yang wajib dan kita menafikan lawan dia, menidakkan lawan dia tu. Patutlah tuan-tuan tengok dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan persoalan akidah ni,
Allah sebut dua-dua sekali. Wajib dan mustahil sebut dua-dua. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu bertawakul, menyerahkan diri kamu kepada Allah yang hidup, hayyul ladzi la yamut, yang hidup tak mati. Hidup lawannya mati. Tuhan yang wajib kita bertawakul kepada, bertawakal kepadanya itu Tuhan yang hidup, hidup tak mati. Bukan hidup saja tapi tak mati. Mustahil mati. Hidup tak mati. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata dalam Al-Quran Al-Karim lagi. dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ayat dia? Wa man yakfur bi tawud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur dengan tawud dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Sungguhnya dia telah memegang simpulan tali iman yang kukuh yang tak putih-putih. Jadi simpulan iman tu mesti beriman dengan Allah, tolak tawud. Ambil yang benar, tolak yang batil. Ambil yang hak, tolak yang batil. Ambil yang betul, tolak yang salah. Kalau ambil betul saja, tak tolak yang salah, tak jadi akidah. Yang betul pun dia pakai, yang salah pun dia pakai, tak mahu. Dia kena tolak yang salah tu, kena tolak. Jadi gunanya yang mustahil ni lawan ni tuan-tuan, dia nak mentahkikkan lagi yang wajib tu, bagi tahkik lagi, kuat lagi. Macam kita kata sebagai contoh, kertas ni warna putih. Putih kan? Kertas putih, kena cari lawan dia dulu. Lawan putih tu hitam kan? Lawan putih tu hitam. Wajib putih, mustahil hitam. Jadi aku meyakini sungguh-sungguh kertas ni putih, tidak hitam. Putih tak hitam, baru akidah. Kalau dia kata putih saja tak cukup, dia mesti tidak hitam. Dia tu seorang laki-laki, bukan perempuan. Baru putih. Dia tak boleh kata dia tu lelaki, tak cukup, tak jadi akidah lagi. Dia kena lelaki, bukan tidak perempuan. Dia tu besar, tak kecil. Dia kata dia ni persoalan akidah. Sebab tu dia buat main lawan, nak bagi tahkik lagi, kejap lagi, kemat lagi. Kita tengok nanti, kita jumpa lah insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, kita dah bicara dulu bahawasanya sifat Allah Ta'ala. Jadi bagi Syekh Abdul Samad ni ataupun Imam Ghazali, bagi dia wujud dia tak bicara. Sebab wujud tu bagi dia, itu wujud itu merupakan makna kata zat. Ada tu ada zat Allah Ta'ala. Sekarang nak membicarakan sifat. Sifat Allah Ta'ala dia kata ada makna kata berapa sifat yang wajib kita ketahui. Dia kata ada empat bahagi disebut sebelum ni. Kita masuk bahagi yang pertama. Maka bahagi yang pertama sifat salbiah namanya. Sifat yang pertama tu salbiah. Qidam baqa muqalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Ada lima. Jadi qidam ni tuan-tuan sekalian, dia ni bahasa Arab. Kalih bahasa Melayu namanya sedia. Qidam artinya sedia. Baqa artinya kekal. Muqalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya persalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Wahdaniyah artinya asal. Ini baru kalih bahasa. Translation. Dia translate saja daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tak faham tu, tak faham. Kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat qidam, qidam artinya sedia. Sedia apa? Manusia apa sedia? Aku datang-datang ke surau, aku melihat Pak Mat sedia ada. Nak kata dia qadim ke apa kan? Sedia. Tak faham tu, dia ada hurai tu, kena faham huraian dia, makna dia tu, artinya tu yang perlu, yang nak kena faham sangat. Baqa artinya kekal. Kan, baqa. Mukhalafatuhu ta'lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bersalahan yang macam mana? Kata bersalahan tu tak sofa dengan segala yang baru, segi zatnya, sifatnya dan afaalnya. Kan, qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Ni pun kita payah faham. Kata berdiri Allah Ta'ala sendiri, mula-mula Tuhan duduk, lepas tu dia bangkit berdiri. Gitu kan? Bukan begitu. Maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu tidak berkehendak, tak berhajat, tak berkehendak Allah Ta'ala itu kepada zat kerana ia zat, dan tidak berkehendak kepada fa'il kerana dia qadim.
Ini saya kita akan urai nanti bila sentuh bab tu saya akan urai. Wahdaniyah artinya esa. Artinya esa. Esa Allah Taala pada zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya. Mengikut huraian ulama, dia kata ibarat daripada menafikan lima kam. Pertama, menafikan kam mutasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Ini juga insyaAllah dia akan detailkan nanti bila kena tajuk dia. Yang kedua, menafikan kam mutasil pada sifat dan menafikan kam munfasil pada sifat. Empat dah nafi. Yang ketiganya, menafikan kam munfasil pada apaan. Dua, kam mutasil, kam munfasil pada sifat, pada zat, jadi empat. Satu, menafikan kam munfasil pada apaan. Ternafilah lima kam ini pada wahdaniyah. Ini pun nak kena hurai juga. Kalau kita duduk ni, apa duduk kam-kam mana pula. Kena hurai, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak peringatkan balik yang saya cerita dulu bahawa salbiah. Salbiah ni artinya salbun. Sin lam ba. Kita cerita dulu kan. Salbun artinya nafi. Artinya nafi. Sifat salbiah ni namanya sifat nafi. Menafikan barang yang tak layak, tak patut pada Allah Ta'ala. Zat dia dan sifat dia. Lafaz yang menafikan tu, lafaz perkataan yang menafikan barang yang tak layak pada diri Tuhan itu, lafaz tu namanya salbiah. Salbiah ni semata-mata perkataan. Semata-mata perkataan yang menunjukkan penafian terhadap barang yang tak layak dan tak patut bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Salbiah ni lafaz. Dia sebenarnya bukan sifat. Dia perkataan saja. Perkataan saja. Lafaz yang menunjukkan bahawasanya tentang zat dan sifat Allah. Saya buat contoh. Macam saya buat contoh dulu. Khidam sebagai contoh. Khidam ni dia bukan sifat sebenarnya. Orang saja kata ada sifat. Dia cuma lafaz atau ibarat atau perkataan. Perkataan yang menunjukkan bahawasanya zat Allah, diri Allah tu tak ada permulaan. Dan sifat Allah pun tak ada permulaan. Lafaz tu namanya khidam. Perkataan tu namanya khidam. Ya nak? Macam kita kata, ini baju saya baru. Baru tu apa? Baru itu satu perkataan. Satu perkataan yang menafikan baju saya ni buruk. Artinya zat baju saya baru, sifat baju saya pun baru. Dan baru itu bukan satu sifat. Baru semata-mata lafaz yang menunjukkan tentang sifat dan juga menunjukkan tentang zat. Dia lafaz perkataan saja. Lafaz yang menunjukkan. Jadi saya cerita tunjuk lagi. Apa nak bagi faham lagi? Jadi mana ada ni? Kita bicara tentang Tuhan, tentang zat dia, diri dia. Dan pada diri Allah ni ada sifat. Ada sifat. Zat dan sifat. Kalau tuan-tuan nak mudah pak. Ni kalau apa? Kelabu. Kelabu ni sifat, jubah ni zat. Putih tu sifat, kupiah tu zat. Tu ni sebuah sajalah. Allah Taala tu zat dan dia zatnya tu memiliki sifat-sifat. Dan sifat Allah Ta'ala tu ialah kudrat, iradat dan sebagainya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, ramak, bahasa kalam. Ni sebenarnya sifat. Dan baik. Sekarang kita kata qidam. Qidam ni semata-mata perkataan, lafaz yang menunjukkan tentang zat Tuhan. Kita panggillah zat Allah tu qadim. Tak ada permulaan. Ataupun zatnya itu qadim, tak ada permulaan. Diri Tuhan itu tak ada permulaan. Qidam ini lafaz yang menunjukkan tentang sifat Tuhan, kudrat Tuhan, tak ada permulaan. Sifat Tuhan qadim, kudrat Tuhan qadim, iradat Tuhan qadim, ilmu Tuhan qadim, pendengaran Tuhan qadim, penglihatan Tuhan qadim, hidup Tuhan qadim. Jadi makna begitulah, bukan khidam saja, semua sifat-sifat salbiah ni
lafaz yang menunjukkan tentang zat Allah dan sifat Allah. Maka sebab itu ada ulama menamakan sifat salbiah ni sifat khabariah. Dia mengkhabarkan, menceritakan tentang zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Adapun ulama menamakan dia sebagai sifat salbiah. Ada salbiah itu berasal perkataan salbun. Sin lam ba, salbun. Lepas itu ditambah ya ta jadi salbiah. Salbun itu bermakna nafi. Makna nafi. Kerana lafaz-lafaz sifat salbiah ni, qidam, baqah semua ni, dia merupakan penafian barang yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Qidam menafikan zat Tuhan ada permulaan dan menafikan sifat-sifat Tuhan ni ada permulaan. Maka qidam tu dia satu perkataan yang menafikan ada permulaan tu tak layak bagi Allah. Maka qidam ataupun sifat salbiah menafikan barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, boleh jelas kan? Dah dua kali tak jelas lagi, aku tak tahu nak kata lah. Dia betul-betul teruk lagi. Yang ni kan teruk mana? Sebab salbiah ada lima nak, insyaAllah. Tak apalah tuan-tuan nak kata khidam dulu ke bakwa kemudian. Tak apa, boleh. Kut mana nak apa? Bila kawan Kalih kata apa wahdaniyah dulu. Tak lagi bakwa kemudian. Hey, ha ni kut mana ni? Murtad apa? Ada. Jadi nombor-nombor ni ulama susun aja. Kita nak tulang cali pun tak apa. Tak salah. Boleh? Baik. Tuan-tuan faham tu, insyaAllah kita lanjut lagi. Maka dia kata bahagi yang pertama yang pertama sifat salbiah namanya. Ulama namakan sifat-sifat yang lima tu sifat salbiah. Salbiah ni ulama bagi nama. Lepas tu kita kena pakai ulama. Tak boleh Quran hadis saja, kena ada ulama. Ulama bagi nama sifat salbiah tu. Pasal dia saya dah sebut tadi dah. Iaitu wajib kita i'tiqadkan. I'tiqad mana pegang kemeh kejap dalam hati. Jangan goyang. Bila ada goyang dia tak jadi i'tiqad. I'tiqad kemeh kejap jazam. Sebab syarat akidah dia mesti jazam. Ulama kata al-jazmu mutabiqu lil haq an dalil. I'tiqad yang jazam yang putih. Muafakat dengan yang sebenar dan mesti ada dalil, dalil nakli dan akli. Itu cerita mudahlah. Jadi nak ceritanya akidah ni mesti pegang kemeh kejap. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Hanya sahaja yang dikatakan orang beriman tu, beriman dia dengan Allah dan Rasul, lepas tu dia tak ragu-ragu. Summa lam yartabu, tak ada ragu-ragu. Bila ragu-ragu, syak, zan, waham, tak dinamakan akidah. Ya, cekat. Dia mesti kejap, tak ada tak ada. Itu dia. Apa yang kita mesti yakin? Dia kata antaranya wahidun la syarikalah. Allah Ta'ala itu wahidun besar. La syarikalah. Tuan-tuan tengok no? dia punya i'tiqad dia no? Memula wahidun. La syarikalah. Wahidun satu. La syarikalah satu. Wahidun, wahid ni, wahdaniyah ataupun esa ni, sifat yang wajib bagi Allah. Syirik tu sifat yang mustahil bagi Allah. Nak jadi i'tiqad wahidun la syarikalah. Baru jadi i'tiqad. Kalau sekat wahidun saja belum cukup, mesti ada la syarikalah. Esa tidak sekutu baginya. Kalau esa saja tak cukup, mesti buat main lawan dia pula. Lawan wahid ialah syirik. Lawan wahdaniyah ialah syirik. Jadi Tuhan aku, Tuhan yang esa, yang tidak ada syirik bagi dia. Sekutu. Wahidun la syarikalah. Tuhan aku, Tuhan yang esa, yang tidak sekutu baginya. Nak urai yang ni pun tuan panjang. Tapi kita dah randuk tu, kita randuk bagi habis lah. Lepas tu ni tak jumpa dah. Lah ni saya nak urai tentang wahdaniyah. Nah, wahidun. Dia mulakan dengan wahidun. Pasal apa tuan-tuan? Dalam masalah akidah,
Ini antara sifat-sifat makna kata yang banyak Allah Ta'ala sebut dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Banyak sangat. Jadi ini perkara besar. Sebab itu dalam hal ini kita kena faham sungguh-sungguh. Jadi ulama menamakan wahdaniyah. Wahdaniyah artinya asal. Makna asal itu ibarat daripada menafikan berbilang-bilang Allah Ta'ala tu pada zat, sifat dan apaan. Asal tu lawannya berbilang-bilang. Asal lawannya syirik, berbilang-bilang. Allah Ta'ala tu tidak berbilang-bilang zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang kata wahdaniyah tu dia ada tiga asal. Yang kata wahdaniyah ni dia tiga, sah pada zat, sah pada sifat, sah pada af'an. Tiga ni campur sekali baru wahdaniyah. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya zat Tuhan, diri Tuhan tu sah, sifat dia pun sah, af'an dia pun sah. Af'an ni perbuatan, fi'il af'alun, fi'lun af'alun, perbuatan-perbuatan Tuhan tu sah. Pertama kita tengok tentang zat Tuhan. Yang kata sah Allah Ta'ala pada zat. Zat ni tuan-tuan fahamlah diri lah. Diri. Diri kita tu zat. Kalau kita ibaratkan ni dia ada apa, daging, tulang, apa lagi darah, apa semua ni panggil zat lah. Hitam putih tu sifat, tinggi rendah tu sifat. Allah Ta'ala wallahu alam. Kita tak tahu macam mana zat Allah Ta'ala. Tapi kita tahu Allah Ta'ala tu ada zat. Ada diri dia tu ada. Zat Allah tu sah, sifat dia pun sah, af'al dia pun sah. Baik, yang pertama kita masuk tentang zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Quran, lauka nafihima alihatun lafasa data. Lauka nafihima alihatun. Kalau adalah makna kata ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala tu makna kata, maka nescaya lafasa data, hancur semua muka bumi ni. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Tuhan kamu tu Tuhan yang sah. Diri Tuhan tu sah. Zat Tuhan itu Tuhan sekalian sah, iaitu ibarat daripada, maksud dia sah tu ibarat menafikan dua kam. Tolak dua kam lah. Pertama kita nafikan kam mutasil. Yang kedua kita nafikan kam mumfasil. Mumfasil, mim, nun, wasat, lam. Mumfasil, mutasil. Nafi dua-dua kam ni pada zat. Mula-mula kita nak cerita apa makna kam mutasil tu. Kam tu beberapa. Mutasil tu berhubung-hubung. Beberapa yang berhubung-hubung. Macam kita tengok macam zat kita makhluk. Kepala berhubung dengan leher. Leher berhubung dengan badan. Badan berhubung dengan perut, berhubung-hubung jadi satu zat, namanya zat manusia. Zat tangan, daging berhubung dengan tulang, tulang berhubung dengan darah, rok, jadi tulang, jadi tangan. Kita ambil satu kayu, kita gaji. Bila tuan-tuan gaji-gaji, tuan-tuan tengok dia macam tu. Kayu kan? Ada-ada lapisan-lapisan. Daripada berbagai-bagai lapisan ni, dia kombinasi dia tu jadi zat kayu. Semua zat-zat semua ni dia kombinasi daripada berbagai-bagai zat. Zat Allah Ta'ala tidak berhubung-hubung daripada beberapa zat. Itu makna. Jadi berhubung-hubung berbagai-bagai zat itu namanya kamutasif. Beberapa yang berhubung-hubung. Wahdaniyah nafi. Tolak kata zat Allah tu berhubung-hubung. Zat Allah tu sah, tidak berhubung-hubung. Mana? Klipok dok pening kepala. Dok pening kepala. Yang dok pening teruk agaklah sikit-sikit sudahlah.
Baik, habis kamu tasil, kamu fasil. Kami beberapa mumfasil bercerai-cerai. Mumfasil itu bercerai-cerai. Bercerai-cerai. Beberapa yang bercerai-cerai. Artinya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pun Tuhan, ada Tuhan lain pun macam Tuhan. Jadi, ni pun Tuhan, ni pun Tuhan, tiga empat Tuhan. Berbilang-bilang Tuhan. Tu namanya kamu fasil. Kamu fasil. Berbilang-bilang Tuhan tu. Berbilang-bilang tu namanya kamu fasil. Ataupun boleh juga kita namakan, ada satu zat yang macam zat Tuhan. Samping kita ada Tuhan lain. Macam Tuhan kita juga. Itu namanya kamu fasil. Maka ternafilah dua kam ini pada wahdaniyah. Di wahdaniyah ini nafi dua kam. Nafikan kamu fasil, kalau kamu fasil pada zat. Habis contoh. Main pula sifat. Sifat Tuhan esa, tidak berbilang-bilang. Lepas tu kita tanya pula tu yang sifat Tuhan apa bilang banyak tu? Kudrat lah, iradat lah, ilmu hayat. Hang kata sifat Tuhan satu. Tu banyak sifat Tuhan tu ada. Kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam lah. Ada. Tiap-tiap satu tu sah. Kudrat dia sah, iradat dia sah, ilmu dia sah. Semua tu satu-satu tu semuanya sah. Oh, maksud dia. Apa makna sah? Iaitu menafikan kamu tasil dan menafikan kamu fasil pada sifat. Yang dikatakan kamu tasil pada sifat. Sifat Tuhan tu berhubung-hubung. Banyak sifat Tuhan. Seperti mana kuasa Tuhan, banyak kuasa. Banyak kuasa. Macam kita, tangan pun kuasa boleh buat begitu, kaki pun kuasa boleh sepak. Kerana mata pun kuasa boleh tengok macam-macam. Allah Ta'ala kuasanya yang esa. Setiap sifat itu esa. Setiap sifat tu kudratnya esa, iradatnya esa. Tidak berbilang-bilang kudrat, tidak berbilang-bilang iradat, tidak berbilang-bilang ilmu. Tujuh-tujuh tu tak berbilang-bilang. Itu namanya, kalau berbilang-bilang, kita nama kamu tasil pada sifat. Nafi, tolak. Yang kedua, kamu fasil. Ada satu sifat yang serupa sifat Tuhan. Di sana Tuhan berkuasa, di sini ada orang berkuasa. Macam kuasa Tuhan juga. Kalau ada dua, tiga kuasa, Tuhan pun berkuasa, manusia pun berkuasa, lah berdewi pun berkuasa. Berbilang-bilanglah kuasa tu. Berbilang-bilang kuasa tu berbilang-bilang. Kalau ada, maka wahdanya nafi. Tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Tidak ada yang melihat pada hakikatnya melainkan Allah. Tiada yang wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Wujud yang hakiki hanya Allah. Kita wujud yang majaz. Pasal apa? Asal kita tak ada. Bila asal tak ada, hakikatnya tak ada. Dan kalau ada pun sembang-sembang saja. Berubah-ubah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Yang duk ada asal tak ada ni bayang. Bayang kadang ada, kadang tiada. Kadang-kadang pendek, kadang panjang. Lepas tu Tok Guru apa mengarang kitab Darul Nafis kata, bolehkah bayang menghalang perahu belayar? Bayang, sekat orang belayar boleh? Tak boleh. Manusia tak boleh memberi bekas. Jadi, yang dimaksudkan kamu fasil pada sifat, iaitu berbilang-bilang. Berbilang-bilang ni, sifat berbilang-bilang. Mana ada satu sifat yang sama sifat Tuhan, nafi. Ternafilah dua kam ni pada wahdaniyah. Dah berapa dah? Sini tolak dua, sini tolak dua, jadi tolak empat. Af'al, iaitu menafikan kamu fasil pada af'an. Artinya tak ada satu perbuatan yang menyamai perbuatan Allah. Bahkan yang berbuat hanya Allah. Allah saja yang boleh buat apa-apa pada hakikatnya. Maka perbuatan ni, af'al ni tuan-tuan, kita boleh sebut yang pertamanya, iaitu dinamakan perbuatan, perbuatan ataupun af'al idtirari. Satu lagi perbuatan ikhtiari.
Perbuatan ni perbuatan. Perbuatan hanya perbuatan Allah pada hakikatnya. Perbuatan ulama bagi pada dua. Pertama perbuatan idtirari. Yang kedua perbuatan ikhtiari. Perbuatan idtirari ni tuan-tuan, kita tengok pada zahirnya kita terus kata ni perbuatan Allah, tak payah tanya banyak-banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, maka nescaya mereka kata Allah. Kan? Tak payah nak fikir-fikir, tak payah kan? Itu nama perbuatan bangsa idtirari. Yang jadi masalah perbuatan ikhtiari. Nampak pada zahir ada campur tangan makhluk. Berdiri, bercakap, berjalan. Kan? Ini perbuatan makhluk. Nama perbuatan tu perbuatan ikhtiari. Hakikatnya perbuatan Allah juga. Manusia makhluk tak ada perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu pun Tuhan bagi jadi. Maka perbuatan ikhtiari ini ulama pecah pada dua pula. Pertama mubasyarah. Yang kedua perbuatan tawallud. Ha. Tawau lam dal ulat. Tawallud. Yang dikata perbuatan mubasyarah berserta. Mubasyarah ni berserta. Gerak jari, gerak cincin. Berserta kan? Sebab apa? Cincin bergerak dengan sebab bergerak jari. Hakikatnya yang menggerakkan cincin bukan jari. Allah yang gerakkan cincin. Kalau Allah kendaki, jari tak bergerak pun cincin boleh bergerak. Dah terang kendaki. Jadi bergerak jari, bergerak cincin namanya perbuatan mubasyarah. Perbuatan tawallud hasil perbuatan mubasyarah. Kesan perbuatan mubasyarah namanya perbuatan tawallud. Sebagai contoh, satu orang ambil pesto. Dia gerak apa? Pemetik. Bergerak pemetik, bergerak jari, bergerak pemetik. Itu perbuatan mubasyarah. Pom, dia tembak peluru pi, pom kena burung. Burung mati. Matinya burung tu perbuatan tawallud nama dia. Perbuatan tawallud. Kesan perbuatan mubasyarah tu burung mati. Matinya burung Allah yang mematikan. Allah yang mematikan. Kalau manusia pun bagi mati, Tuhan pun bagi mati, dua bagi mati, syirik. Hakikatnya yang boleh bagi mati hanya Allah. Itu dia. Ini segi asas-asas dia. Tapi dia macam ni lah, kalau sebagai asas kita faham, kita baca kitab apa pun tak apa dah, insyaAllah mudah. Kita baca yang lain pun mudah dah. Tapi asas tu kita kena faham. Itulah kata Musannif rahimahullah ta'ala. Pertama yang wajib kita i'tiqad, wahidun la syarikalah. Artinya yang esa. Tuhan kita Tuhan yang esa. Ulama tak suka guna satu. Dia suka guna esa. Satu ni tentulah sebenarnya dia boleh pecah. Dia boleh berhubung. Apa satu? Satu par dua campur satu par dua apa? Dua par dua. Dua par dua bukan satu kah? Sedangkan maksud esa tak boleh pecah. Dia tak boleh pecah. Menafikan kamu tasil, menafikan kamu fasil. Bersambung pun tak, berhubung pun tak, bercerai pun tak. Kalau satu, dia boleh berhubung dan boleh bercerai. Sebab tu ulama lebih suka guna perkataan esa, wahdaniyah ataupun wahidun. Yang esa, tiada mengutui baginya. Habis satu. Fardun la misla, la misla lahu. Fardun, tunggal. Tunggal pun macam esa jugalah. La misla lahu. Tidak ada makna kata mengumpamai baginya. Kalau siapa tak mengumpamai, kita nafikan tadi dah kamu fasil. Kalau ada serupa, berbilang-bilang. Kenapa kata Ustaz Siddiq seorang je? Sebab seorang lagu saya. Kalau ada sebab 2-3 orang serupa lagu saya, orang kata 2-3 orang Ustaz. Yang boleh bilang sampai 3-4 pasal serupa. Kalau tak serupa, nak bilang macam mana? Kita tak boleh kata Tuhan berbilang-bilang. Sebab tak ada macam Tuhan, mana ada? Tak ada. Kalau serupa boleh bilang, ni tak boleh bilang. Nak bilang macam mana? Sebab dia tak ada menyerupai dia. Tu dia kata, yang fardun la misla lahu. Artinya yang tunggal tiada mengumpamai baginya. Faham tu no?
Kalau tak faham lagi sembang di luar lah, lepas mayak ni. Ha. Somadun la dhidda lahu. Antara sifat Allah Ta'ala berkaitan dengan mata salbiah ni, samadun, samad. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Allah tu sebagai tumpu. Tuhan makna kata yang dikehendaki oleh segala hambanya. Yang kata samad-samad tu yang dikehendaki. Yang dikehendaki ni tuan-tuan sekalian, maksud yang dikehendaki ini iaitu maksudnya iaitu roni kaya samad yang tempat tumpu. Semua berkehendak kepada dia. Semua berkehendak kepada Allah. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftikharu kullu ma adahu ilaih. Kayalah Allah Ta'ala bagi segala sesuatu, berkehendak sesuatu itu semua nak kat dia. Semua tumpu kepada Allah Ta'ala, berkehendak kepada Allah. Samad, tempat tumpuan. Kita nak menapai Allah Ta'ala. Kita nak makan, Allah Ta'ala bagi makan. Kita sihat, Tuhan bagi sihat. Tak ada satu pun makhluk Allah Ta'ala yang tak tumpu, tak berkehendak kepada Allah. Semua hendak ke dia. Ha, tu samad. Maksud samad-samad tu berkehendak kepada Allah. Itu maksud sifat, sifat makna kata salbiah. Ha, nafi lawan dia. Ha, lawan dia tak berkehendak. Semua hendak ke dia. Artinya yang berkehendak oleh segala hambanya, tiada baginya lawan. Tak ada lawan. Lawan bagi makna kata berkehendak, tak berkehendak, kaya. Mana ada yang kaya lebih daripada Allah Ta'ala? Semua berkehendak kepada dia. Ada orang tak mau kat Tuhan, dia tak mau Islam, dia nak Islam khatari. Tak mau kat Tuhan lah tu, nak bawa sendiri punya. Tapi dia, saya pun pelik juga. Dia tak, tapi dia tak mau. Mau dengan tak mau, sama banyak. Saya pun heran tuan-tuan. Dia tengok. Dia sebenarnya, kita berhajat kepada Allah. Kita tak boleh selesai masalah kita melainkan Allah Ta'ala yang tolong. Kita perlukan bantuan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendatangkan tentang syarak, hukum syarak. Hikmat dia nak tolong kita. Illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi Muhammad bawa rahmat. Syariat dia tu bawa rahmat. Maka mengikut kajian ulama, bahawasanya syariat yang Nabi Muhammad bawa ni, dia mengandungi maqasid. Maksud syarak tu dia ada maksud, ada ada maqasid dia. Untuk memelihara lima kuliat. Pertama nak jaga agama. Yang kedua nak jaga akal, nak jaga zuriat, jaga harta, jaga maruah. Jaga maruah, harga diri. Maka nak jaga lima perkara ni dengan agama, dengan syarak, dengan syarak hukum yang datang daripada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kita nak jaga agama, nak jaga agama dengan apa? Nak jaga agama tuan-tuan, kena bagi orang faham agama. Bila dia faham agama, dia baru tahu apa benda yang boleh merosakkan agama. Dia boleh rosak agama dengan percakapan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad. Kalau cakap tak betul, tak kena gaya. I'tiqad tak kena gaya, perbuatan tak kena gaya, dia boleh jadi murtad, syirik. Jadi cara kita nak jaga orang supaya jangan rosak agama, bagi dia agama. Di mana yang mengajar agama? Sekolah agama lah. Yang nak cerita bab murtad, yang rosak akidah, sekolah apa? Sekolah agama lah. Sekolah agama depan jeruk lihat bagi mati. Saya pergi satu sekolah baru ni kesian. Saya tengok ustaz seorang tak ada. Dari mana pergi ustaz habis? Ustaz pergi ke sungai, tahan kapukat, tangkap ikan, nak bagi duduk makan. Depan jeruk, jeruk lihat bagi mati. Depan tutup sekolah agama, dia cakap maqasid Islam Hadhari nak jaga agama. Nak jaga agama tutup kalau agama, aku pun heran. Macam mana? Lepas tu pula tuan-tuan, nak jaga agama ni, jangan bagi orang murtad. Dia murtad juga, kita hukum dia. Man badala dinahu faqtuluhu. Siapa tukar agama, bunuh. Bunuh orang murtad tu, nak jaga agama.
hukum ni mereka tak laksana, mereka tendang. Tiba-tiba nak jaga agama, maqasid. Aku pun heran. Cuma pelik lah tuan-tuan, cukup pelik. Ini ajaran baru. Nak jaga akal. Nak jaga nak bagi akal semua elok semua. Ala bi zikrillah tatma'unul qulub, kata Allah. Bukankah dengan berzikir itu makna kata menenangkan hati. Hati jadi elok, akal jadi elok dengan berzikir, beribadat. Mana? Jangan bagi akal rosak, halang mereka minum arak. Minum juga 40 rotan. Itu cara agama nak jaga akal. Ada buat? Tak ada. Habis nak jaga aja lah. Nak jaga apa? Panjanglah cerita ni kalau cerita bab tu habis tajuk kita ni. Tapi nak ceritanya tuan-tuan. Nak apa nak? Dia nak jaga sendiri, tak mau bagi Tuhan jaga. Dia tak mau jaga dengan hukum Tuhan. Lembu nak jaga lembu. Mana boleh lembu jaga lembu? Kita lantik weh lembu, aku lantik hang jadi ketua, jaga lembu-lembu lain. Tak boleh. Kita kena jaga lembu. Sebab kita lebih hebat daripada lembu. Nak jaga manusia ni dengan hukum Allah Ta'ala. Jangan tertipu. Jangan saya tujuan saya selit ni, macam setengah orang, duk apa wujud artinya ada, lawannya tiada, wajib ada, mesti ada, dalil baru lain. Kena tipu. Orang tipu dia, dia tak nampak. Duk wujud artinya ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Habis Al-Islam Hazar ditipu dia. Tak mampu. Famadun. Kita berhajat kepada Tuhan. Semua kita tak boleh hidup dengan sempurna tanpa syariat daripada Allah Ta'ala, tanpa hukum hakam Allah. Seperti mana jasad kita tetap memerlukan daripada Allah, perlukan air, minuman, makanan daripada Allah, udara, begitulah roh kita pun perlukan syariat Allah Ta'ala yang datang daripada langit. Famadun. Itu dia. Habis. Munfaridun. La nazira lahu. Munfaridun artinya bersendiri. Artinya bersendiri ni makna kata esah, bersendiri. Tak ada ni, tak ada, tak ada yang apa? Infirad, bersendiri, tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Dua tiga Tuhan tak ada. La nazira lahu, tidak ada yang membandingi dia, yang serupa dengan dia tak ada. Berbilang-bilang tak ada Tuhan tu. Dia kalimah lebih kurang lah tuan-tuan. Fardun, munfaridun, wahidun, lebih kurang sajalah. Maksud dia sama dengan wahidun tadi. Itu masalah Allah Ta'ala bersifat esa. Selesai dah. Masuk yang keduanya iaitu wa annahu qadimun la awwala lahu. Wa annahu qadimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu qadim, bersifat dengan qidam. Qidam ni tuan-tuan sekalian, maksud qidam, arti qidam, qidam lah ibarat perkataan, lafaz. Ibarat ni lafaz, perkataan. Satu perkataan yang menunjukkan penafian terhadap ada permulaan zat dan sifat Allah. Ada permulaan zat sifat Allah tu qidam nafi, qidam tolak. Karena ada permulaan tu sifat kekurangan, sifat kelekehan. Maka lafaz yang menafikan yang Tuhan ada permulaan tu, lafaz tu namanya qidam. Allah Ta'ala makna kata bersifat qidam, iaitu zatnya qadim, sifatnya pun qadim. Apa makna zat qadim? Diri Allah Ta'ala tu qadim, tak ada permulaan. Sifat Tuhan pun tak ada permulaan. Kudratnya qadim, iradatnya qadim, samak, basar, kalam, semua qadim. Baik. Apa makna qadim? Qadim itu artinya sedia. Makna sedia itu tidak ada permulaan. Artinya tuan-tuan sekalian, kalaulah Allah Ta'ala ni ada permulaan, nescaya berlakulah yang dinamakan tasalsul. Berlakulah apa yang dinamakan tasalsul. Tasalsul ni tuan-tuan macam ni. A B C. Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kalau Allah Ta'ala ada permulaan, tentu ada yang mengadakan dia. Yang kawan tu pula siapa bagi ada? Tuhan lain bagi ada pula. Lama dia jadi, dia boleh jadi, mungkin dia pikut tu A jadikan B, B jadikan C, C sampai berderet.
Ada pun arti kata yang lain, A jadikan B, B jadikan C. Habis C siapa menjadi? A menjadi C. Lagi tak munasabah. Ha, jadi Allah Ta'ala ni makna kata tidak ada permulaan. Ha, Allah Ta'ala tu qadim zatnya dan sifat dia. Ha, itu dia. Makna qadim tu tidak ada permulaan. Tak ada mula. Kuntu kanzan mukhfian fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul qalqali a'raf. Tuhan kata aku ni asalnya perbendaharaan yang tersembunyi. Tuhan saja ada, siapa pun tak ada. Lain daripada Allah Ta'ala semua ada mula. Mula dengan tak ada. Bermula dengan tiada. Kemudian baru diadakan. Sedangkan Allah Ta'ala makna kata tidak ada permulaan. Qadim. Ha, dia yang menjadikan segala makhluk ni. Makhluk ni tuan-tuan sekalian, yang ada juga, Allah pun ada, kita ada, tapi kita panggil mungkin. Kita ni panggil mungkin. Mungkinal wujud. Allah Ta'ala kita sebut sebagai wajibal wujud. Ha, tu beza dia. Ha? Saya mengajak di sekolah baca kitab pondok tapi pakai hitam, banyak pakai. Apa faham ke tak faham ni? Tanya budak-budak, faham ustaz? Ah, faham tak apa. Jangan buat tak faham. Tu baca-baca aja ya, tunduk ya. Faham dah, pun tak tahu apa dia kata. Yang pentingnya faham. Bukan tu apa tak faham tu apa. Orang hafal tapi dia tak faham. Daripada Batu Hampak nak pergi ke Gombak Surau Nurul Muttaqin, mula-mula kita lalu ke Burai. Lepas Burai apa dia pun tak tahu, Burai duduk taman apa, faham dah pun tak tahu. Dia mesti faham. Itu mustahak. Allah Ta'ala kita panggil wajibal wujud ataupun wajibul wujud. Wajibul wujud ni wajib ada. Maksud wajib ada, ada yang tak ada permulaan. Qadim. Lain daripada Allah Ta'ala, semuanya dipanggil mungkinal wujud. Mungkinal wujud. Ha, wujud. Mungkinal wujud. Mungkin. Sebab dia ada permulaan. Dia ada kesudahan. Asal tak ada, kemudian Allah bagi ada. Kita semua ni masuk kumpulan mungkin. Mungkinal wujud. Allah Ta'ala kita sebut sebagai wajibal wujud atau wajibul wujud. Mungkin ni tuan-tuan dia ada empat. Mungkin, mawujud, ba'dal, adab. Nombor dua, mungkin, ma'dum, ba'dal, wujud. Mungkin wujud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Ketiga, mungkin sayujad. Keempat, mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Dia ada empat mungkin. Mungkin ada empat. Yang pertama, mungkin mawujud ba'dal adam. Mungkin yang ada setelah dia tak ada. Kita ni lah. Dulu tak ada. Lah ada. Adanya kita sekarang ni setelah melalui satu proses tak ada. Ha. Setelah kita tak ada, ada kemudian. Ha, ini dipanggil mungkin mawujud ba'dal adam. Yang kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tiada setelah dia ada. Dulu ada lah, tak ada. Pak Mat ada agak, ada apa mati bila. Itu kita panggil mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin yang tak ada setelah dia ada. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Yang ketiga, mungkin sayujad. Mungkin yang akan ada. Dia mungkin, tapi akan ada. Tuhan sebut Quran akan ada. Seperti kiamat, ni mati kita ni.
Siratan mustaqim, pas syurga, neraka, semua ni mungkin. Kerana dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan panggil wajib wujud, lebih Allah mau panggil mungkin. Syurga ke, neraka ke, semua mungkin. Tapi mungkin tu, sayujat. Mungkin yang akan ada. Akan ada. Nah, yang keempat, mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Dia mungkin, tapi dalam ilmu Allah, Tuhan takkan bagi jadi. Iman apa Abu Lahab lah, iman Abu Jahal lah, iman apa lagi kan? Kemungkinan Abu Jahal boleh beriman, kemungkinan Abu Lahab boleh beriman, tapi Tuhan tak mau iman dia. Dalam ilmu Allah, Tuhan takkan bagi jadi puak-puak ni beriman. Maka kapiak lah tanpa mampu yang berbuat tu. Jadi kita lihat Allah semua panggil mungkin, nah, panggil mungkin. Pasal apa? Sebab kita bukan qadim, kita ni baru. Lihat Allah semua baru, baru. Semua sopa kita tuan-tuan. Dia perancang lagu mana pun tak apa, insyaAllah. Yang kita bimbang Allah Ta'ala, makhluk tak kisah. Dia perancang macam-macam pun lah. Rancang macam nak sekat Islam. Tengok Islam ni kuat sebab ada sekolah agama. Dia tekan sekolah agama. Dia tengok Islam ni kuat pasal apa, cikgu-cikgu semua apa, cikgu-cikgu semua sokong. Ha, dia buat aku janji. Dia tengok mereka ni kuat pasal apa, tu imam semua ni sokong mereka. Ha, lah ni mereka kacau tu imam dah. Bukan kacau tangkap dah. Bagi duit RM450 sebulan. Di Perak RM450 sebulan tu imam. Dengan syarat mesti jadi imam di masjid sebulan 30 waktu. Bila masuk masjid jadi imam, tip. Tu imam pun bila ajak pergi dekat ceramah. Allah Syekh, ni bulan habis dah, anda baru 28, dua waktu ni. Tak boleh pergi dekat ceramah tu imam. 450, 30 waktu. Sekali takbir, 3 rubah. Allahu Akbar, 30 zin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tu imam tak pakai. Lepas tu dia bawa lah tu imam ni pergi Putrajaya. Tu imam jadi cicak. Awak tu imam hampa tak tahu. Hebat. Tu imam ni bawa tampak pala. Tak apalah, buatlah. Apa dapat, buatlah. Lepas tu tengok pula ustaz-ustaz sekolah agama rakyat ni. Keluar pada Azhar semua. Jekor. Dia ajak ikhra. Ngeja gitu. Bayar gaji 1,400. Sekolah agama 400. Jekor 1,400. Tinggal sekolah agama. Lari. Dia macam-macam dia rancang. Islam. Keluar surat abak, paklah salam dengan betina hari ni. Islam Khadari boleh bersalam. Semalam saya tengok radio Kedah, satu apa, orang tanya ustaz tu, ustaz nak tanya sikit ustaz. Ya sila. Ada seorang tu saya ajak dia pergi semayang berjemaah. Dia kata kami ni kumpulan Islam Khadari. Jadi Islam Khadari ni tak payah semayang jemaah. Kita ekonomi tu makuan. Apa hukum ustaz? Ustaz kata orang cakap lagu ini kan memin menghina agama, dia tak boleh buat murtad tu. Tu imam tu kata. Macam-macam lah ni tuan-tuan. Baru ni saya pergi ke apa nama Kota Damansara. Depa cerita sahabat kita Arqam buka kedai makan, restoran. Panggil kapal babu rasmi. Habib Yusuf Islam Khadari. Nasi ayam Islam Khadari. Oh, semua Islam Khadari. Tak waktu ya Islam Khadari. Nasi ayam. Aman pun abang memang pergi buat. Macam-macam ada kata gila dah. Aku biar gua. Tak tahulah tuan-tuan. Maka kita sambung lagi cerita kita ni. Wa annahu qadimun. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu qadimun. Qadimun, zat yang qadim, sifatnya pun qadim. Tak ada permulaan. Yang qadim hanya Allah. Tak ada permulaan dan sifat Allah. Label Allah semua panggil baharu. Dia bertanya kita balik, dia kata macam mana hangpa tahu alam ni baru? Dia tanya kita. Alam ni baru. Antara makna kata dalil-dalil kata adanya Allah baharu alam ini, alam ni baharu. Apa hujah kita? Hangpa nak main, tengok-tengok dah ada alam dah. Matahari ada, bumi, bulan, bintang ada, macam mana hang kata baru? Ni dah ada siap dah. Kita jawab.
Memanglah aku celik-celik mata, matahari dah ada, bulan, bintang, laut semua ada, bukit buka, gunung ganang ada. Tapi aku yakin bahawasanya semua alam ni dia bukan khadim, dia baharu. Sebab? Sebab dia kata aku lihat sifat alam. Kita lihat sifat alam. Sifat alam sentiasa berubah. Air pasang surut, sifat dia pasang dan surut. Tak ada pasang, tak surut-surut. Surut tak pasang-pasang, tak ada. Kita tengok matahari, bulan, bintang, dunia ini berubah pagi, petang, redup, panas. Mana? Sentiasa semua alam ni, manusia muda, tua, ni janggut hitam jadi putih, berubah semua apa? Maka fahamlah aku sifat alam tu baharu. Maka sifat alam yang baharu ini cuma boleh berdiri pada zat yang baharu. Mustahil sifat alam yang baharu berdiri pada zat alam yang qadim. Mustahil pada akal. Akal tak terima sifat baharu berdiri pada zat yang qadim. Akal tak terima. Maka bila sifat alam tu baharu, maka mestilah zat alam pun baharu. Maka baharu alam ini. Alam ini asalnya tak ada, kemudian ada. Bila tiap-tiap mulanya tak ada, mesti ada yang mengadakan. Bila tiap-tiap satu yang berubah, mesti ada yang merubahnya. Tak boleh berubah sendiri. Pagi berubah, petang berubah sendiri, tak boleh. Kasut berubah pun mesti ada berubah. Ya tak? Kita masuk tadi, kita tinggal kasut kita tangga tu, depan tu. Nak balik cari-cari, kasut kita lepas belah sana ujung tu. Hei, siapa ubah kasut aku ni? Tak, kasut berubah sendiri. Kita kata gila babi. Bila kasut berubah, mesti ada orang yang ubah. Alam ni berubah, mesti ada yang ubah. Siapa boleh ubah alam ni? Amerika pun tak boleh. Mereka ribut topan nak main landa Amerika, Amerika tak boleh buat apa. Tak apa, kita akan siapkan alat pengesan tsunami. Alat kesan gerak gempa, alat kesan gerak gempa tak boleh halang juga. Ada mereka kata kalau datang mana gempa bumi tsunami, lari naik atas bukit. Lari atas bukit lagi cepat mampu. Gerak gempa jatuh bukit. Sudah. Timbalan Perdana Menteri Malaysia, saya buka radio berita. Dia kata kali ini kita lebih bersedia menghadapi gerak gempa. Ombul. Kurang hajar. Sombong. Bukan gerak gempa di pulau apa? Pulau apa nama di Indonesia? Pulau Mias. Pengarah apa bencana alam Malaysia merangkap Timbalan Perdana Menteri Datuk Najib kata kali ini kita lebih bersedia menghadapi gerak gempa. Gerak gempa mai bukan kena dia seorang, kena kita semua, tahu tak? Kita yang kerja tu bangunan tinggi-tinggi tu. Dia gerak sedai gempa mampu kita. Dia cakap ikut dan ya. Patut cakap tu ni, tolong sampaikan ada SB yang ni sampai kat ni dekat Datuk Najib, bangun abang ni cara bercakap. Kalau bercakap pun tak reti main ni aku nak ajak. Baru lagi kita kena tsunami yang mengorbankan ramai termasuk rakyat Malaysia. Ni kena pula gerak gempa. Menggerakkan beberapa bangunan di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi saya rasa ni adalah akibat kemurkaan Allah Ta'ala. Oleh itu marilah rakyat Malaysia seluruhnya kita buat. Kita jauhi perkara-perkara yang Tuhan murka. Janganlah minum arak, berjudi, konsert-konsert kita sponti lah. Dengan tu lah cakap, bodoh tak kerti. Cakap tak kerti. Saya jadi Timbalan Perdana Menteri lah, bagi aku lah. Mampu ya bapak ni. Sombong. Bodoh sombong. Tak mengaji tauhid, so dia main mengaji. Mengaji kenai Allah Ta'ala. Itu dia. La awwalahu. Yakni dia kata, artinya bahawasa Allah Ta'ala sedia, sedia tu qadim, tiada yang mendahului baginya. La awalu, tak ada awal, tak ada permulaan, tak ada dahulu, tak ada permulaan. Itu dia. Qala musannif rahimahullah Ta'ala, satu lagi kita baca. Azaliyun la bidayata lahu, artinya yang terdahulu, tiada baginya permulaan. Azali, azali, makna kata azali tak ada permulaan, macam qadim jugalah. Azaliyun, tidak ada permulaan. Allah Ta'ala tu tak ada permulaan. Azaliyun, dia la bidayata lahu, tidak ada bidayah, tidak ada permulaan. Allah tak ada mula. Allah wujud,
wajibul wujud, wajib ada. Yang ada mula ni kita. Ha, bila kita fikir macam tu, tuan-tuan ingat akan Allah Ta'ala ni, Allah lah hebat dan agung. Kita semua kekurangan. Kita bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Kita nak buat kerja Islam, tuan-tuan. Jadi saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Falsafah dia begini, tuan, dia dalam apa berkaitan dengan tauhid ini, dia ada peringkat awal di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman sahabat. Tauhid ataupun berkaitan pasal akidah ketika itu, maka mereka terus merujuk pada Quran dan hadis, Quran dan hadis Nabi SAW. Maka pegangan mereka ini kita panggil ahli sunnah wal jamaah salaf. Pegangan akidah secara salaf. Salaf ni orang pekat awal. Kemudian bila Islam berkembang dan masyarakat Islam dia makin ramai. Dia makin ramai. Dan pegangan umat Islam tak sekuat macam di zaman para-para sahabat radhiyallahu ajma'in. Tak sekuat. Malulah Islam dah kembang sampai ke sana, sampai sini. Zaman tu Rasulullah pun dah tak ada. Sahabat pun dah tak ada. Jadi pada ketika itu ulama bimbang persoalan akidah ni, sebab orang dah ramai, dia tak mampu terus merujuk pada Quran dan terus merujuk pada hadis. Tak ramai yang boleh hafal Quran, tak ramai yang boleh menghafal hadis dan memahami hadis dan Quran. Maka ulama-ulama menyusun bagaimana kaedah sebenarnya untuk kita beriktikad, berakidah. Macam juga mereka menyusun kitab-kitab fiqh. Asalnya tuan-tuan sekalian, sebelum ditulis kitab berkaitan sembahyang, terus rujuk pada Quran dan hadis. Terus rujuk pada Quran dan hadis. Ulama bimbang tak mampu nanti umat kemudian belakang nak terus rujuk pada Quran dan hadis. Macam kita pada hari ini, kalau bagi Quran kat kita, bagi hadis kita, suruh kita sembahyang, nak cari tak mana ayat rokok, tak mana sujud, mampu sampai sudah tak sembahyang. Jadi ulama susun kitab fiqh. Begitu juga dengan usuluddin. Ulama susun berkaitan sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib kita mengetahui. Tetapi semua susunan ulama ini bersandarkan Quran dan hadis. Sebab itu dia bawa dalil. Semua ada dalil. Macam kita bicara tadi, semua ada dalil. Bukan tak ada dalil, ada. Saya sebut tadi maunya suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan kita tengok lagi, banyak lagi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Banyak ayat Quran yang menceritakan Tuhan tu sah. Dia bawa datang dengan dia punya ni, cuma kaedahnya lebih mudah. Pertama Tuhan sah, ini dia ayat Quran dia, ini dia hadis dia, untuk permudahkan kita kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ulama-ulama khalaf ni pula begini, berkaitan dengan ayat-ayat yang dikatakan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kita jumpa nanti, laisa kamitslihi syai, ataupun mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah ni tuan-tuan dia berkaitan dengan masalah-masalah kita kata mutasyabihat. Berkaitan mana ayat-ayat yang kita kata yang bentuk subhat, bentuk samar-samar. Bermakna dalam Quran Allah Ta'ala sebut yadullah, tangan Allah. Kan? Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah tu di atas tangan mereka. Ayat yang macam ni tuan-tuan sekalian, dia dinamakan ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman itu bersemayam di atas arasy yang tinggi. Ini pun ayat mutasyabihat juga. Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu cahaya langit dan bumi. Adakah Allah tu bercahaya? Ini semua tuan-tuan sekalian, ayat-ayat mutasyabihat ini ulama-ulama tafsir. Hurai. Di mana huraian mereka itu tidak bercanggah dengan makna kata akidah. Sebagai contoh kita kata, yadullah, tangan Allah. Maka ditafsirkan sebagai kuasa. Kuasa Allah. Yadullah fawqa aydihim. Kuasa Allah di atas kuasa mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak salah. Kita boleh berpegang secara khalaf atau berpegang pada salaf. Adapun persoalan kata mana berkaitan masalah apa akidah ini dimasuk berkaitan dengan falsaf. Falsafah. Ahli falsafah Islam. Bukan kita ambil falsafah-falsafah kufur. Ahli falsafah Islam. Kan?
Karena dia kena ada falsafah. Tak cukup kita kata Tuhan tu sah. Apa sebenarnya yang ada di sebalik falsafah keesaan Allah Ta'ala? Apa kaitan dengan kita? Kita kena mengaku keesaan Allah. Bagaimana kita nak melahirkan kehambaan? Falsafah tauhid tu kita kena ada. Ketauhidan tu kena ada falsafah dia. Apa bendanya? Apa kaitannya dengan kita? Bukan Allah Ta'ala sah begitu saja. Apa kaitannya? Falsafah ketuhanan tu. Jadi ulama-ulama susun dengan kitab-kitab mereka itu yang tidak bercanggah sama sekali dengan kehendak Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hal ini saya rasa berkaitan dengan masalah ini, ulama dah mana kata dah sepakat. Tidak lagi berlaku mana kata apa perbalahan di kalangan ulama, sama ada yang berpegang cara salaf ataupun berpegang cara khalaf. Dua-dua kita boleh pegang. Kan? Macam sifat 20 wujud, idam, baqa semua tu. Maka kita bawa datang sifat salbiah. Guna apa sifat salbiah tadi? Nak menceritakan bagi kuat lagi, faham lagi, jelas lagi tentang sifat-sifat Allah dan makna kata tentang zat Allah Ta'ala tadi ni. Cuma orang yang tak faham lah. Kalau kita tak faham, makna kita menganggap ni satu benda yang remeh dan menyusahkan. Senangkan bukan menyusah, dia lagi mentahkikkan kita, menguatkan lagi. Umpama sebagai contoh, saya kata tadi, kalau kita bicara Al-Quran, kadang-kadang ayat Al-Quran tu tuan-tuan sekalian, dia membicarakan persoalan-persoalan yang isbat saja, menceritakan sifat Tuhan saja, tapi tidak menceritakan lawan bagi sifat itu. Dalam ayat-ayat yang lain ada pula cerita lawan. Lawan dia apa, macam saya kata tadi, seperti mana Allah kata watawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kan? Hendaklah kamu bertawakal pada Tuhan yang hidup tidak mati. Hidup lawannya mati. Kenapa kita bawa mati? Untuk bagi tahqiq. Jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya bagi kuat lagi pegangan kita, bagi kejap lagi dan kita tidak bergoyang dalam pegangan kita tu insya-Allah. Jadi bagi saya yang mendapat pendidikan banyak, saya mengaji di pondok dan mendengar daripada guru-guru, membaca kitab tauhid, sebenarnya segi kepahaman kita. Sebab itulah kadang-kadang orang kata bila kita tidak kenal, kita tidak cinta, itu saja. Tapi bagi saya, saya mengaji, saya faham dan saya rasa inilah satu kaedah yang cukup kuat. Kuat bagi pegangan kita, di mana Allah hantar mai ulama-ulama ketika itu seperti mana Abul Hasan Asy'ari yang mempelopori akidah khalaf ini. Mansur Maturidi yang mengarang kitab seperti itu juga dengan Syekh Sanusi yang mengarang kitab Matan Ummul Barahin. Jadi mana pegangan zaman berzaman ni yang dipegang oleh umat Islam, pegangan-pegangan ni lebih mudah bagi kita untuk membaca dan membicarakannya insya-Allah. Wallahu a'lam.